Dalam setiap rezeki kita, ada juga rezeki untuk orang lain. Atas dasar itu, penyampai berita Media Prima dengan kerjasama syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO menyentuni golongan memerlukan bagi menghulur bantuan sempena ramatan. Menerusi program Mentor-Menti Bilik Berita, inisiatif dijalankan melalui penganjuran konvoi Sinar Ramadan di Bentong Pahang baru-baru ini. Menerusi program tanggungjawab sosial berkenaan, penyampai berita Media Prima turut mengadakan aktiviti mengemas dan mencuci masjid di Kampung Lebu, Bentong Pahang. Bantuan keperluan Ramadan turut disampaikan oleh mereka dan pihak swasta serta NGO terlibat bagi memastikan golongan kurang berkemampuan mendapat manfaat dan menjalani ibadah puasa dengan lebih sempurna. Hadir sama 6 orang menti di bawah seliaan Mentor Nurliza Muhammad Zain, penyampai Buletin TV3 Amirul Hakim Lukman, Asrul Nizam Kadir, Fatin Hamimah Yusof, Sabri Abdul Malik, penyampai Buletin TV9 Fahiz Arif serta wartawan Afrina Rumzi. Program Mentor-Menti Bilik Berita yang dianjur sejak Oktober tahun lalu adalah program rintis bertujuan meningkatkan kredibiliti dan membimbing kerjaya barisan pelapis dalam mencapai strategi organisasi. Program turut disertai lebih 50 penunggang motosikal berkuasa tinggi diketuai bekas pelumba MotoGP Zulfahmi Khairuddin.